Salah satu mobil listrik Hyundai, yakni Hyundai Kona, sudah memperkenalkan diri di Korea Selatan sejak tahun 2017 lalu. Hyundai Kona sendiri, menjadi salah satu model kendaraan yang menarik di segmen SUV. Di versi terbarunya, kini spesifikasi Hyundai Kona 2024 pun resmi terungkap. Hyundai Kona 2024 ini, akan hadir dengan beberapa pilihan tenaga, mulai dari bensin, hybrid, hingga listrik. Secara dimensi, Kona 2024 punya ukuran lebih besar dari sebelumnya, yakni dengan wheelbase lebih panjang 2,3 inci, dan panjang keseluruhan 5,7 inci lebih panjang. Tentunya ini yang akan membuat ruang kursi belakang lebih leluasa. Pada bagian dalam, Kona baru memiliki sepasang layar 12,3 inci, dengan berbagi bezel tunggal. Perpindahan gigi, sekarang ada di kolom di belakang setir. Pada bagian bawah layar besar, ada sepasang ventilasi, dan kontrol untuk sistem HVAC. Kona generasi kedua ini, hadir dengan mesin 2000 cm3, dengan tenaga 147 dk, dan torsi 179,5 Nm. Mesin ini siap berakselerasi dengan didukung transmisi CVT. Menarik, karena Hyundai membenamkan mesin dengan tenaga yang lebih besar, dari mesin turbo 4 silinder 1.6 liter. Model terkencang ini, diprediksi akan hadir pada model N-Line yang lebih sporty. Mesin turbonya, mampu menghasilkan tenaga 195 dk, dan torsi 265 Nm. Sedangkan model hybrid, juga tak jauh berbeda dengan versi turbo, dengan mesin bensin 1600 cm3. Kombinasi dengan motor listrik penggeraknya, menghasilkan tenaga 139 dk, dan torsi 265 Nm. Selain itu, untuk listrik murni Hyundai belum menjabarkan lebih detail, tetapi diperkirakan akan serupa dengan Kia Niro EV.